Salam sejahtera, berita hari ini daripada Roti Kaya. Masa usia 36 hingga 39 tahun lah ujian bertalu-talu sampai Putri Sarah. Walaupun rumah tangganya sedang diuji, pelakon Putri Sarah tetap tenang menghadapi ujian tersebut. Walaupun sebelum ini terbukti sudah bertahun-tahun memendam rasa. Baru-baru ini perongsian Sarah memberi perhatian apabila menyatakan usia antara 36 sehingga 40 tahun adalah kemuncak ujian yang akan diterima setiap individu. Ujurnya, pada usia tersebut berbagai ujian akan dihadapi, namun baginya itu adalah tanda Tuhan sayang pada hambanya. Mereka berusia 36 tahun nak ke usia 40 tahun nih. Memang Tuhan uji kesabaran tahap 6, maksimum. Tak kira lelaki atau perempuan, di usia itulah juga penentu bagaimana sikap kalian nanti apabila mencecah usia 40 tahun. Masa usia 36 hingga 39 tahunlah ujian bertalu-talu sampai dan kalian akan rasa macam tak cukup tanah nak berlari. Masa inilah ada rumah tangga yang gagal, hilang kerjaya, mula sakit, dikhianati, sahabat sendiri diuji dengan masalah keuangan, anak-anak membesar dan banyak akal. Ini adalah usia kemuncak ujian Tuhan paling dahsyat. Kenapa? Tiada lain, tidak bukan. Jawabannya adalah Tuhan sayang. Dia jemput kita perlahan-lahan untuk menanti usia 40 dengan tenang. Bersedia untuk masuk ke alam lebih dewasa, meninggalkan usia fasa muda yang lalu. Dalam pada itu, Sarah berkata lagi, apabila mencapai usia 40 tahun, setiap individu sepatutnya mencapai ketenangan serta mendekatkan diri kepada Tuhan.